Oke, halo teman-temanku semuanya. Berjumpa lagi dengan Afunnya teman-teman. Nah, hari ini kita akan bermain game yang berjudul Pose Master. Tapi seperti biasa sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasinya ya sobatku semuanya. Di game ini kita akan membantu Stickman yang lagi ceria ini teman-teman untuk bersembunyi dari orang yang mau mengejarnya. Woi, bagaimanakah keseruannya? Langsung saja kita cekidot gameplaynya. Woi, wow deh teman-teman, si Stickman lagi dikejar sama orang jahat nih. Oke, apa yang harus kita lakukan? Oh, di si atas ini ada kayak trompet gitu atau pengeras suara gitu teman-teman. Kita disuruh untuk mengklik ini ya. Oke, setelah itu kita disuruh untuk menyesuaikannya dengan trompet ini. Si badan Stickman-nya, woi. Aduh, apakah bisa Stickman ini masuk ke dalam trompet ini? Oh, kagak teman-teman. Salah gaya kayaknya, woi. Gayanya agak melengkup gitu ke arah depan ya, teman-teman. Kita coba klik gitu. Oh, kayak gini, teman-teman. Nice, kita masukkan dia ke dalam trompet ini. Wow, oke, nice. Penjahatnya pun kebingungan, woi. Oke, nice. Wow, lumayan seru kayaknya nih, teman-teman. Kita next masuk di level 2. Nah, sekarang kita sudah di level 2, teman-teman. Si Stickman kayaknya lagi mau sembunyi lagi nih. Kayaknya kita harus sembunyi dan mempaskan badan Stickman ini ke dalam panah yang di atas ini, teman-teman. Kalau kayaknya kayak ini kagak pas ya. Kayak kesetrum gitu, teman-teman. Oke, kita coba ubah nih kayak gini. Oh, kayak ini kayaknya pas, teman-teman. Dia tuh. Oke, nice. Wow, masih orang yang sama mengejar Stickman-nya. Woi, ngomong-ngomong, Stickman ini siap berbuat apa, teman-teman? Dia tidak berbuat salah, ngapain dia dikejar ya? Kita harus cari tahu nih, teman-teman, kenapa Stickman ini bisa dikejar oleh si ibu-ibu itu. Si ibu-ibu atau siapa tadi ya, teman-teman? Oke, nice. Kita lanjut nih, teman-teman. Sekarang Stickman-nya lagi tersipu malu gitu, woi. Karena di atas sana kayak ada gambar sejenis kucing. Oh, kayaknya di sini ada yang berputar-putar kayak gambar telapak kucing gitu, teman-teman. Kita coba klik dulu. Tidak bisa diklik, woi. Oh, harus nonton iklan, teman-teman. Itu kayaknya adalah kunci petunjuknya, teman-teman. Oke, kita kayaknya ubah posisinya dulu. Apakah bisa? Kayaknya ini nggak bisa. Kesetrum, woi. Aduh, kita ubah posisi dulu. Kayak gini, apakah bisa? Kayaknya masih belum bisa, teman-teman. Aduh, harus pakai gaya apa? Ini kayaknya bisa nih, teman-teman. Wow, gaya tiduran dikit ya. Nice. Wow, gambar kucing lagi kayak menjilat-jilat gitu, teman-teman. Wah. Oke, nice. Kita lanjut dulu nih. Sekarang kita sudah ada di level 4. Nice. Ini di atas ini kayaknya gambar rumah, teman-teman. Kita harus atur posisi dulu agar bisa masuk ke dalam rumah ini. Kayaknya ini bisa, teman-teman. Ini pas banget nih, teman-teman. Oh, pas banget kakinya masuk ke cerobong asap ya, teman-teman. Nice. Wow, masih ibu-ibu yang sama mengejar, teman-teman. Pun langsung meledek. Katanya. Nice. Wow, ternyata kita hanya ditugaskan untuk mempas-paskan badan kita aja, teman-teman. Oke, nice. Di sini ada kayak gambar bulan di level 5 ini ya. Kita atur dulu. Kalau kayak ini kagak bisa, woi. Oh, kejidot, woi. Aduh, aku kaget sekali ya, pun jangan bercanda lagi sama aku. Kita ubah dulu nih posisinya, kayaknya kagak bisa nih. Aduh, kayak gini kagak. Ah, kayak gini baru pas, teman-teman. Tapi ekspresi si Stickman ini lihat, teman-teman. Agak aneh gitu, woi. Kayak kaget gitu. Oke, nice. Wow. Masih ibu-ibu yang sama, woi. Kamu ini berbuat apa sebenarnya, Stickman? Sampai-sampai kamu bisa dikejar sama si ibu tadi. Kemungkinan si Stickman ini siap maling mangga, woi. Bercanda ya, teman-teman. Oke, kita masuk di level 6. Nice. Di sini ada gambar kayak segitiga gitu, teman-teman. Dan lihat, woi, si Stickman lagi kayak merangkak gitu, teman-teman, menunggu sesuatu. Oke, nice. Kita coba kayak gini, kayaknya gak bisa ya, teman-teman. Kita coba ubah posisi kayak gini.
Gak pas, woy. Wah, nice. Kayak gini, teman-teman. Ini baru pas, woy. Wow, kakinya kayak huruf M gitu, teman-teman. Nice. Berhasil lagi mengelabui ibu-ibu yang mengejar kita, teman-teman. Aduh, kagak ada yang lebih sulit, apa? Kita next lagi nih, teman-teman. Nice, masuk di level 7. Di sini kayaknya ada sebuah gambar, apa ini ya, teman-teman? Kayak pasir waktu gitu ya. Ya, teman-teman. Pasir waktu. Oh, dan di bawahnya si Stickman kayaknya lagi berolahraga yoga, teman-teman. Dengan matanya yang melotot dan bibirnya yang agak bagaimana ya, teman-teman? Oval ke atas gitu. Oh. Oke, kita langsung aja ubah posisi Stickman. Wow, ini kayaknya pas banget nih, teman-teman. Kayak orang lagi yoga ya. Woi. Kagak pas, woi. Stickman malah kaget, teman-teman. Kayak gini apakah juga bisa? Masih kejodot, woi. Waduh, soalnya kayak gini kayaknya juga kagak bisa nih, teman-teman. Sepertinya harus kayak gini, woi. Tapi kok masih kagak bisa, teman-teman? Apakah kita harus pasin dulu lehernya gini? Masih belum. Waduh, kita tangga tangkap, teman-teman. Waduh, kita tertabuk sama ibu-ibunya. Ampun, Bu, aku. Maafkan aku, Bu. Maafkan aku. Aku tidak terima kamu sudah ambil manggaku. Kembali ke aku, rasakan ini pukulan-pukulan mautku pakai panci, woi. Apaan sih? Kita lanjut lagi nih, teman-teman. Kita harus ulang lagi, teman-teman. Nice. Apa yang harus kita ubah ya, teman-teman? Kayaknya di atas sini, teman-teman. Apakah benar? Benar, teman-teman. Akhirnya kita berhasil lolos lagi dari kejaran ibu itu, teman-teman. Jangan sampai kita kena tangkap dan kena dipukul lagi sama si ibu-ibu jahat itu ya. Kita next lagi nih. Skin unlock. Apa yang di skin yang di unlock nih, teman-teman? Kita coba lihat dulu ya. Kita cek and recheck dulu, teman-teman. Apa yang bisa kita belanjain nih? Semuanya harus nonton iklan dulu, teman-teman, agar bisa merubah bentuk Stickman ini menjadi berbagai macam karakter. Contohnya kayak ini, kayak ada lava-lava apinya, teman-teman, dan masih banyak yang lain ya. Wow, yang paling keren yang mana ya, teman-teman? Menurut kalian yang mana yang paling keren nih, teman-teman? Kalau menurut Afun sih, oh, yang mana ya? Kayaknya manusia api ini, teman-teman, lebih keren ya. Agak gimana gitu, agak lebih keren gitu, teman-teman. Oke, kita next lagi ya. Kita masuk di level 8 dan di atas sini ada gambar payung. Kita harus menyesuaikan Stickman ini dengan payung ini, teman-teman. Ini kayaknya kagak bisa. Waduh, kecetut, teman-teman. Kita harus sesuaikan lagi kayak gini. Tidak bisa juga ya, teman-teman. Kakinya itu agak berlebih sedikit ke bawah, weh. Oke, kayak gini. Juga tidak bisa kayaknya, teman-teman. Tidak bisa, teman-teman. Aduh, kita harus ubah posisi lagi nih. Oh, ini baru cocok sekali, teman-teman. Gaya ngangkang, weh. Ini baru pas sekali. Wow, Stickman-nya pun terbang di bawah angin, teman-teman. Payungnya jadi mengembang, woi. Jadi kaget deh. Aduh, ada-ada aja nih, teman-teman. Oke, next lagi di level berikutnya. Masuk di level 9. Nice, di sini ada kayak potongan sebuah apa ini namanya, teman-teman? Permainan Lego-Lego pasang gitu, teman-teman. Oke, sekarang si Stickman lagi kayak apa ini? Mau mencium siapa Stickman-nya, teman-teman? Aduh, kayaknya dia mau cium tembok, woy. Kita ubah dulu nih apa ke dalam sini. Waduh, kena cedot, teman-teman. Aduh, maafkan aku, Stickman. Ini terlampau panjang, teman-teman. Ya, nggak pas, teman-teman. Apakah gaya satunya ini? Masih panjangan, woy. Nih, tangannya masih berlebih satu, woi, ke atas gitu, teman-teman. Kalau ngecoyan yuk. Kejedot lagi, woi. Kita kerjain si Stickman itu. Oke, kayaknya ini pas banget nih, teman-teman. Ini pas nih. Oke, nice. Oh, nice, Stickman-nya pun senang lagi, teman-teman. Oke, next lagi nih. Kagak ada yang lebih menantang lagi nih. Aduh, buat yang lebih menantang dong. Oke, kita masuk di level 10. Di sini ada kayak gambar es krim ya, teman-teman. Oh, kayaknya ini muat nih, teman-teman. Kita kerjain dulu Stickman-nya, teman-teman. Kita harus kayak setrum Stickman-nya dulu agar Stickman-nya itu kejang-kejang dikit, teman-teman. Langsung benjol gitu, woy. Oke, ini kayaknya masih kurang pas juga, teman-teman.
Ini gaya apa ini teman-teman? Ini gaya apa ini? Aduh, ini kayak gaya spider gitu teman-teman. Apakah ini bisa masuk ke dalam sini ya? Kita coba. Oh nice, berhasil lagi teman-teman. Stickman-nya pun ketawa lagi woy. Masuk ke dalam es krim. Kita next lagi nih. Waduh. Kita dilek. Stickman lagi dikejar sama pacarnya teman-teman. Waduh, orang suku pedalaman. Waduh, hati-hati nih teman-teman. Oke, kayaknya kita disuruh untuk apa nih? Ini. Oh, apakah kita disuruh untuk masukkan stickman ke dalam ini? Ini memang bisa. Oh, kejedot woy. Oh, kayaknya kita ada dua orang nih teman-teman. Harus masukin kedua orang ini ke dalam ini woy. Oke, kayaknya ini bisa satu nih teman-teman. Sama pacar kita gaya telungkup kayak gini. Wah. Wah, berhasil. Wow. Wow, bahaya sekali teman-teman. Ada suku pedalamannya mengejar kita. Ini sudah mulai agak menantang teman-teman. Oke, nice. Di sini ada jamur ya teman-teman. Dan latar belakangnya pun udah berubah menjadi kayak zaman purba gitu woy. Oke, kita coba ya bantu stickman ini dan pacarnya teman-teman. Tapi aku penasaran teman-teman. Bagaimana kayaknya kalau kita ditangkap oleh suku pedalaman? Apa yang akan dia lakukan pada kita teman-teman? Kita coba ya, kita jedotin satu persatu. Wow, ampun itu teman-teman. Wow, itu teman-teman. Gua kena ikat doi. Aduh, jangan sampai mereka jadi sate teman-teman. Hati-hati Stickman, nanti kamu kena sate. Aduh, kita harus ulang lagi nih teman-teman. Kayaknya kita harus bantu nih teman-teman mereka agar tidak tertangkap sama suku pedalaman. Oke, kayaknya ini bukan gaya yang tepat teman-teman. Cuman ada dua gaya gitu teman-teman. Kayaknya ini gaya yang benar ya. Satu. Oke. Oh, ini pas sekali nih teman-teman. Pas-pas-pasin dong. Oke, nice, pas teman-teman. Oke, wow, akhirnya mereka berhasil diselamatkan teman-teman. Kita next lagi nih. Oke, kita masuk di level akhir kayaknya ya teman-teman. Karena berhubung waktunya juga nih. Pedalaman tadi ya teman-teman. Oke, kayaknya gaya yang harus kita pakai kayak apa nih. Ini kayaknya ada kaki dua ke atas gitu teman-teman. Kayak gaya Einstein gitu. Wah, ini pas sekali nih teman-teman. Ini satu. Oh, ini kayaknya kayak gini nih teman-teman. Nice, kayak gini pas sekali nih. Wow, langsung sukses teman-teman. Oke, nice. Kita berhasil lagi menyelamatkan dua pasangan ini. Dua pasangan. Satu pasangan sejoli ini teman-teman. Oke, kayaknya sampai di sini dulu ya teman-teman perjumpaan kita di episode kali ini. Kalau kalian suka jangan lupa like sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa share ke seluruh dunia agar mereka tahu bagaimana keseruan dari game Stickman ini. Sampai jumpa di episode yang akan datang.